Pencurian berbagai jenis rokok di toko Cahaya, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, pada Sabtu dini hari terekam kamera CCTV. Akibat peristiwa tersebut, korban menderita kerugian Rp150 juta. Dua pencuri yang menutup wajahnya tersebut leluasa mengambil ribuan bungkus rokok dan memasukkannya ke kotak besar. Pencurian pertama kali diketahui pagi hari saat Linda, keponakan pemilik toko, ingin keluar kamar tetapi tidak bisa karena pintu kamarnya diikat oleh pencuri. Setelah minta tolong dan kamarnya dibuka, mereka curiga dan langsung memeriksa toko dan ternyata pintu belakang sudah dibobol. Kalau kerugian ya sekitar 150-an, sampai 200 juta. Oke. Sekitar jam berapa itu, Mas, kejadian, Mas? Kalau lihat di sini sekitar jam 2:30 malam. Pada hari ya. Untuk ini kemungkinan Mas Imet mana atau berapa orang yang ininya kalau? Kemungkinan Mas belakang. Itu belakang maksudnya di jogja itu belakang. Kalau yang kelihatan di sini cuma 2 orang. Pencurian sudah dilaporkan ke Polres Kota Waringin Barat dengan menyerahkan rekaman CCTV untuk memudahkan polisi meringkus pelaku. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Ririn Binti melaporkan.